نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nantinya kita lanjutkan dengan fikih ibadah. Kita telah masuk dalam pembahasan salat. Baik, kita masih lanjut perang Badar. Nah, sebelum kita masuk kisahnya lagi, nah, beberapa catatan penting tentang Perang Badar. Kalau ada yang bisa akses di HP, nanti buka di rumaiso.com, terus lihat di halaman pertama ada tulisan kami yang baru, Perang Badar Kubro dan pelajaran di dalamnya. Bisa lihat di rumaiso.com. Nah, di situ ada infografis. Jadi Perang Badar itu terjadi tahun 2 Hijriah, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Jadi di bulan Ramadan perang ini terjadi. Nanti kita akan sampai pada perang tersebut. Ini kita baru mukaddimah, baru persiapan untuk perang. Terus terjadi di Lembah Badar. Ya, terjadi di Lembah Badar. Lembah Badar itu terletak lebih dekat ke kota Madinah daripada Mekah. Jadi antara Madinah itu di utara, Mekah itu di selatan. Madinah itu di utara, Mekah itu di selatan. Nah, antara Madinah dan Mekah, dekat dengan Madinah, nah itulah daerah Badar. Terus penyebabnya itu umat Islam diusir dari Mekah. Penyebabnya itu umat Islam diusir dari Mekah. Ya, sehingga hijrah kan. Terus yang kedua penyebabnya umat Islam itu ditindas oleh kaum kafir. Sehingga hijrah juga ke Madinah. Kemudian diantara tujuannya lagi adalah untuk memberi pelajaran kepada kaum Quraisy. Jumlah pasukan. Sudah pernah kita singgung ini, kaum muslimin berjumlah 300-an orang. Dengan 70 unta. Dan 2 kuda. 300-an orang, 70 unta, 2 kuda. Kafir Quraisy jumlahnya seribuan orang. Berapa kali lipat berarti? Tiga kan? Nah, seribuan orang. Kemudian dengan unta 700. Tadi kaum muslimin cuma 70 aja. 10 kali. Ini enggak imbang ini. Terus kudanya orang Quraisy, kafir Quraisy 300 kuda. Seribuan orang, 700 unta, 300 kuda. Namun lihat data korban yang ada setelah perang. Korbannya kaum muslimin meninggal 14. Kemenangannya itu bagi umat Islam. Padahal jumlah mereka lebih banyak, yang kafir Quraisy 3 kali lipat kan. Namun korbannya lebih banyak di kafir Quraisy. Terus kaum muslimin cuma 14 meninggal. Kafir Quraisy 70. Dengan 70 yang ditawan.
Dah. Nah, itu infografis tentang sejarah Perang Badar secara ringkas. Jadi biar tahu gambarannya ini terjadi pada kapan, terjadi tempatnya di mana. Itu di Lembah Badar. Kalau ada ini baru kelihatan. Ini saya punya buku, ini buku atlas namanya. Tapi atlas sejarah para nabi. Ini bahasa Arab. Tapi di setahu saya di Gramedia ini sudah ada terjemahan ini. Setahu saya ini sudah ada, di ini sudah ada terjemahannya. Tapi saya nggak tahu versi lengkap atau versi ringkasnya. Nah, di dalamnya itu bukunya nah, kayak atlas kan? Itu ada gambar peta, kejadian-kejadian, nah, ada gambar-gambar. Ini perangnya berapa kali? Nanti ada syariah, syariah itu perang yang tidak dipimpin oleh Nabi, ini perang yang dipimpin oleh Nabi. Nah, gambarnya bagus. Oh, sayangnya bahasa Arab ini loh. Kepiye meneh ora terang kayak gitu. Atlas namanya. Jadi memang dilakukan penelitian, jadi buku ini penelitian khusus dari Syekh Sami bin Abdullah bin Abdullah bin Ahmad Al-Malaguth. Dia punya buku banyak ini. Saya punya dua, ada atlas yang sejarah para nabi, ada sejarah agama. Nah, ini ada nih. Terjemahannya sudah ada nih. Atlas sejarah para nabi dan rasul. Terjemahan dari ini. Terjemahan dari ini. Harusnya sudah ada di Indonesia nih. Nah, kita balik. Silakan lihat di buletin, kita bahas lanjutan. Setelah Nabi SAW melaksanakan sholat. Jadi nanti lihat di buletin kemarin, nanti sampai 10 serial atau lebih ini. Kisahnya panjang soalnya. Coba dibaca. Setelah Nabi SAW melaksanakan sholat, beliau berkata, waktu mereka menjawab dengan jujur, kalian memukul keduanya. Dan kalau Nabi SAW itu kurban itu, pernah beliau kurban 60-an unta. Gak nanggung-nanggung loh Nabi. Sebagiannya lebih canggih, karena bisa tembus. Kalau di Gunung Kidul gak bisa. Karena itu kalau ada gunung, itu bukan naik begini. Lewat aja, tembus aja loh ini terowongan. Di Gunung Kidul ada? Gak ada kan? Bedanya itu, sama-sama gunung tapi sana bisa tembus itu loh, saking canggihnya teknologi. Kalau kita kebanyakan korupsi jadi gak bisa jadi-jadi itu tembus gunung tadi. Karena teknologinya maju, terowongan mana-mana. Kalau kita kan naik kan, kalau gunung ya sudah naik, terus turun ya tak? Enggak ada ya, tembus-tembus gitu enggak ada. Nah, terus kemudian Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan dengan sigapnya kembali menuju para sahabatnya hingga ia kembali menjumpai unta-untanya. Ya. Tadi Abu Sufyan memacu unta kemudian didapati unta-untanya lagi. Kemudian Abu Sufyan? Kemudian Abu Sufyan telah berhasil menyelamatkan unta-untanya. Lalu diutuslah Qais bin Imri Al-Qais kepada Quraisy, terus kepada Quraisy untuk membawa pesan yang berbunyi, sesungguhnya kalian keluar untuk menyelamatkan unta-unta kalian. Ingat ya, di sini pesannya kepada Quraisy ya, pesannya kepada Quraisy. Lalu diutusnyalah Qais bin Imri. Ini dari siapa tadi? Kemudian Abu Sufyan telah berhasil menyelamatkan unta-untanya, lalu diutus Qais kepada kaum Quraisy. Ya, terus sesungguhnya kalian keluar untuk menyelamatkan unta-unta kalian. Ketahuilah bahwa harta-harta kalian serta keluarga kalian telah diselamatkan oleh Allah. Kembalilah ke Mekah. Nah, lihat. Ini suratnya orang musyrik kepada orang musyrik. Coba lihat, dia masih meyakini yang menyelamatkan kalian adalah Allah. Orang musyrik saja yakinnya kayak gini nih. Orang musyrik itu masih meyakini yang menyelamatkan dia adalah Allah. Yang beri rizki Allah, yang mengatur jagat raya Allah juga. Musyrik.
itu musyrik orang zaman dulu, musyrik zaman dulu beda dengan musyrik saat ini. Kalau musyrik saat ini menyatakan bagian bumi tertentu itu ada makhluk yang kuasai. Betul enggak? Ya. Contoh penguasa Laut Kidul. Ada enggak? Orang musyrik saat ini meyakini ada yang kuasai daerah tertentu. Kalau orang musyrik zaman dulu gimana? Enggak, yang kuasai Allah. Berarti lebih parah mana? Sekarang. Ya, lebih parah mana? Sekarang. Zaman saiki. Walaupun teknologinya maju, tapi syiriknya lebih luar biasa. Betul enggak? Syiriknya lebih maju daripada syiriknya kafir Quraisy. Coba lihat. Orang kafir Quraisy masih mikir itu. Oh, yang menyelamatkan dia siapa? Menyelamatkan Allah. Yang beri rezeki siapa? Allah. Yang ngatur jagat raya siapa? Allah. Yang menguasai laut siapa? Allah. Orang musyrik zaman dulu. Bukan zaman saiki loh. Kalau mungkin orang itu mau tenggelam tengah laut, kalau orang musyrik zaman dulu minta tolong pada Allah, ya Allah selamatkanlah saya. Kalau sekarang, enggak cari Allah. Ini siapa penguasa laut di sini nih? Betul enggak? Berarti milih jadi orang musyrik yang mana? Enggak. Siapa suruh milih jadi orang musyrik? Musyrik kok dipilih? Musyrik kok dipilih? Seorang yang jadi pilihan enggak ada. Cuma kita lagi bandingkan mana yang syiriknya lebih parah. Ya enggak usah dipilih. Wah, aku mending berarti kayak zaman biyen ya. Ya syirik ya tetap syirik, Pak. Terus berita itu datang ketika mereka berada di Jufah. Kemudian Abu Jahal bin Hasyim berkata, digunakan oleh kabilah Arab pada musim jika ini saya misalnya kemana ya? 84 kilo. Magelang. Masya Allah. Ini bulannya bagus sekali loh bulannya ini. Purnama ya sekarang ya? Iya enggak? Indah sekali itu. Iya indah ya. Ciptaan Allah. Ya ciptaan Allah. Saya ke Surabaya misalnya aja. Nah, saya ke Surabaya 3 hari. Tanpa niatan mukim. Tanpa niatan menetap. Berarti selama di sana saya boleh mengambil keringanan qasar salat. Tadi berapa hari? 3 hari. Pokoknya 4 hari ya kurang ya, 4 hari itu kurang. Ya tadi 3 hari dengan niatan tidak mukim maka boleh qasar salat. Namun kalau 3 hari di sana sudah niatan mukim. Misalnya, saya di sini. Rumah orang tua di Surabaya. Balik ke sana ya tinggal seperti di rumah sendiri. Walaupun dia kurang dari 4 hari, tadi 3 hari, tapi sudah niatan mukim, maka baiknya tidak qasar salat. Dikaitannya dengan 3 hari di sini. Jadi seandainya ini tidak niatan mukim, berarti boleh qasar salat. Asalkan sudah keluar dari batas kota. Asalkan sudah keluar dari batas kota.
dianggap mungkin. Ya, terus kita akan memotong binatang lalu mengadakan pesta makan dan minum khamar. Makan dan minum khamar. Khamar itu kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Ingat kaidah khamar. Setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Setiap yang memabukkan itu haram. Mabuk itu ada tingkat-tingkatannya ya. Pernah mabuk enggak? Ada yang mabuknya itu dia baru minum beberapa botol ya. Biasa-biasa aja itu. Namun ada yang ketika mabuk, wah sudah mulai hilang ingatan, sudah enggak ingat lagi. Lebih parah lagi, ya, hilang ingatan plus dia bisa langsung jatuh pingsan di situ. Lebih parah lagi overdosis bisa mati. Kalau di sini kalau disebut sekadar mabuk punya dua sifat. Ya, disebut mabuk itu punya dua sifat. Pertama, hilang ingatan. Yang kedua, ini diistilahkan dengan, ini di dunia permabukan. Ya. Itu disebut dengan fly. Apa? Terbang. Terbang melayang-layang, seakan-akan tuh di surga dia itu. Jadi dia terasa nikmat. Ya. Dia terasa nikmat sekali. Nah, kalau sudah sampai dua ini, maka disebut mabuk. Tapi khamar itu bukan tunggu mabuk dulu baru haram. Standar khamar itu kalau minum banyak mengakibatkan mabuk, maka minum sedikit tetap haram. Ingat kaidahnya ya. Khamar itu kalau minum banyak mabuk, maka kalau minum sedikit tetap haram. Soalnya kalau nggak pakai standar seperti ini, nanti pemabuk itu nggak pernah bilang itu haram. Kenapa? Oh, saya biasa-biasa aja kok. Maka standarnya kalau minum banyak mabuk, minum sak tetes tetap haram. Nah ini mereka pesta ini. Makan dan minum khamar. Terus kita bersenang-senang agar orang-orang Arab bisa mendengar dan melihat perkumpulan kita. Sehingga mereka tambah takut kepada kita. Kalau sudah takut, ya mau berperang. Orang Arab mau berperang lawan kafir Quraisy ini, ya sudah dalam keadaan takut. Nggak berani dekat. Namun beda dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW ingin berperang, sebelum nyampe saja ke tempat perangnya itu, musuh-musuh sudah pada takut. Sekian perjalanan itu musuh-musuh sudah dalam keadaan takut sekali menghadapi Rasulullah SAW dan pasukannya. Terus, sementara kelompok lain tidak suka meneruskan perjalanan menuju Badar, sehingga sebagian dari mereka memperlambat perjalanannya. Nah, ini mereka menuju Badar. Ada yang sebenarnya enggak mau. Sehingga dia memperlambat perjalanannya. Di antara mereka adalah Haris bin Amir, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Hakim bin Hizam, Abu Al-Bakhtari bin Hisham, Ali bin Umayyah bin Khalaf, serta Al-As bin Ubay. Sehingga coba baca. Sehingga Abu Jahal mencela mereka dengan mengatakan sebagai pengecut. Dikatakan sebagai juben. Pengecut. Ya, disebut pengecut.
Makanya di dalam doa itu, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali, ada yang dalam lafaz itu ditambahkan wal jubni. Jubni itu apa? Pengecut. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari rasa malas dan sifat pengecut. Ya ini kayak ini disebut pengecut, kenapa? Enggak mau maju perang. Orang musyrik sebut aja itu pengecut, itu jubn. Terus begitu pula halnya, begitu pula halnya dengan Utbah bin Ubi, Abi Mu'id dan Nadhr bin Haris bin Kildah. Terus lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Terus Akhnas bin Syarif berkata, wahai Bani Zuhrah, Allah telah menyelamatkan hartamu dan telah membebaskan temanmu Makhromah bin Naufal, dan tujuan kalian berpergian untuk menyelamatkannya dan hartamu dari musuh. Harta dan temanmu telah selamat, maka kembalilah. Kemudian mereka pun kembali. Bani Zuhrah pun senang dengan pendapat Akhnas tersebut. Begitu juga dengan Bani Hasim, mereka ingin kembali tetapi dicegah oleh Abu Jahal selalu berkata. Jadi sebagian pasukan musyrik itu pengin kembali, enggak mau ikut perang Badar. Mau pergi ke daerah Badar tadi, lembah Badar, sudah pada takut. Nah, sebagian tadi mau mengundurkan diri pelan-pelan. Ya, tadi ada Bani Zuhra, ada Bani Hasyim, ya. Tadi juga ada beberapa orang tadi ya. Jadi disebutkan namanya Haris bin Amir, Umayyah bin Khalaf. Jadi tidak semua mau pergi ke perang Badar. Terus jangan ada yang berpisah dari kelompok ini sampai kita pulang. Abu Jahal itu sampai katakan, jangan ada yang berpisah dari kelompok ini sampai kita pulang. Yang suruh maju itu Abu Jahal. Jadi ketika mau perang Badar ini, ada pasukan orang musyrik itu sudah pada takut, enggak mau maju perang. Belum lagi nanti kalau di medan perangnya, padahal nanti mereka mengalami kekalahan yang parah ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk bahasan uzur sholat. Saya bahas dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Beliau katakan, a'dharu sholati itsnani, an-naumu wa nisyanu. Baca. Fasal, uzur sholat ada dua, yaitu tidur dan lupa. Taib, uzur sholat itu ada dua, yaitu tidur dan lupa. Maksudnya? Catatan, maksudnya adalah ini adalah uzur yang menandakan tidak berdosa jika ada yang mengakhirkan sholat dari waktu dan sebabnya. Nah, berarti uzur ini maksudnya kalau sholat tidak dikerjakan pada waktunya karena dua alasan ini, berarti tidak berdosa. Kalau mengerjakan sholat di luar dari waktunya karena dua alasan ini, apa tadi? Tidur. Kemudian lupa. Alasannya dua ini, maka tidak dihukumi sebagai dosa. Enak tak? Iya kan? Ini tanda Islam itu bawa kemudahan. Karena sifat manusiawi, orang bisa tertidur. Iya kan? Juga ada yang lupa. Manusiawi semuanya. Gimana kalau dapat uzur ini sampai belum mengerjakan sholat, atau sholatnya dikerjakan di luar waktu, tidak berdosa. Nah, terus kita lihat uzur pertama. Uzur pertama adalah tidur. Kita lihat uzur pertama adalah tidur. Nah, keadaan tidur kita bagi jadi dua. Keadaan tidur yang pertama. Keadaan tidur yang pertama, ada seseorang yang tidur sebelum waktu sholat atau tidur pada waktu sholat tetapi punya sangkaan zan, jika bangun nantinya waktu sholat masih ada, ternyata bangunnya saat waktu sholat sudah sempit, itu tidak berdosa karena penundaan ini ia tidak harus segera fawriyah mengkodok sholatnya. Taib, lihat zuhur jam berapa? 12. Saya pilih jam 12 aja ya. Zuhur jam 12. Dia tidur dari jam 11. Atau zuhur jam 12 ya. Dia tidur dari jam 12. Tapi masih yakin
Oh, nanti saya bangun nih waktu sholat masih ada. Berarti dia yakin nanti bangunnya misalnya jam 1. Ternyata bangunnya waktu sholat sudah sempit. Atau keluar dari waktunya, ia tidak berdosa. Dan di sini dalam mazhab sebut, dia tidak mesti mengerjakan sholatnya dengan segera. Karena dianggap itu uzur. Paham? Paham ini? Kecuali apa? Waktu sholatnya sudah sempit. Nah, coba lihat keadaan yang kedua. Keadaan tidur yang kedua. Tidurnya pada waktu sholat dan punya sangkaan zan pada waktu tidur akan mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Ia berdosa karena satu, tidurnya, dan kedua, penundaannya dari waktu sehingga mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Untuk keadaan ini wajib segera fawrian mengqadha sholatnya. Taib, ini keadaan kedua ya. Tidurnya pada waktu sholat, punya sangkaan kuat, kalau bangun itu sholatnya waktunya sudah habis. Berarti tidurnya jam 1 siang, belum sholat zuhur. Kalau bangun dia yakin, wah ini capek banget nih, kalau bangun pasti sudah masuk asar. Dia tetap nekat tidur. Maka garis bawah di situ berdosa. Dihukumi apa? Berdosa. Karena sebab apa? Tidurnya tadi. Dan yang kedua, sengaja nunda-nunda sholat. Konsekuensinya apa? Qadha sholat dengan segera. Tidak boleh tunda-tunda. Paham ini? Paham bedanya? Berarti baiknya tidurnya jam berapa? Kalau paling aman toh sudah ngerti sudah mau masuk zuhur, ya sholat dulu. Jangan terlalu pede-pede. Wah aku yakin tang ini jam siji. Kalau bablas gimana coba? Kalau bablas gimana coba? Enggak sholat. Apalagi langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Urung sholat meneh. Iya kan, sudah dapati waktu sholat tuh nanti dia. Lebih aman itu. Kan ini cuma sekadar contoh saja. Kalau contoh yang pertama tadi, tidur sebelum waktunya, aman dia. Tapi kalau sudah tahu, oh sebentar lagi masuk zuhur, ya mendingan sholat dulu. Nah sekarang masalahnya, bagaimana hukum membangunkan orang yang tidur? Kalau ada yang tidur pas waktu sholat masuk, ini ya, orang yang tidur tadi tidurnya jam 11, azan zuhur jam 12, perlu nggak dibangunkan? Nah, coba lihat rinciannya. Satu. Membangunkan orang yang tidur ada dua keadaan. Satu. Ia tidur dari sebelum waktu sholat, hukum membangunkannya adalah disunahkan agar ia bisa mengerjakan sholat pada waktunya. Kedua, ia tidur ketika sudah masuk waktu wajib sholat, hukum membangunkannya menjadi wajib. Nah, lihat. Kalau sudah azan zuhur, dia tidur dari jam 11. Sudah azan apa? Zuhur. Maka disunahkan bangunkan orang ini. Sunnah. Karena waktunya masih longgar sebenarnya. Tapi kalau waktunya sudah wajib, bagaimana waktunya sudah wajib? Mepet. Untuk mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, ya, itu terbatas sekali. Sisa 5 menit, 4 rakaat itu berarti kerjakannya ngebut. Maka bagi dia waktu wajib. Maka kalau tinggal 5 menit, langsung digugah. Ayo mas, bangun mas. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi, 5 menit lagi. Suruh sholat. Jadi wajib untuk membangunkan. Paham ini? Namun kalau tujuan untuk mendidik, gak usah nunggu-nunggu sampai waktunya habis.
Anak belum bangun-bangun sholat subuh, enggak usah nunggu-nunggu jam 6. Untuk tujuan mendidik, mendingan segera dibangunkan supaya sholat subuhnya di awal waktu. Paham ini Bapak? Sebelum bangunkan anak itu, orang tua beri contoh dulu. Ini jangan kebalik. Anaknya itu disuruh subuh, bapak enggak pernah subuhan. Itu musibah tenan itu. Gimana anaknya mau rajin sholat, orang tua kasih contoh aja enggak benar kok. Yang paling malas bapaknya, enggak pernah ke masjid bapaknya. Minta anaknya dapat hidayah. Hidayah bapaknya dulu. Paham bapak-bapak? Apalagi wes ngaji. Wes ngaji kok malah sholat. Rajin tholabul ilmi kok sholat subuh. Jam 6 terus. Masih mending masbuk daripada jam 6 loh. Oh mas kenapa gue? Wah aku ora tangi mas. Ora tangi terus seminggu. Pola rutin ngaji loh. Di Al-Azhar mangkat terus. Oh kajian di Wonosari mangkat terus. Subuhan belas. Ora subuhan. Telat terus. Kodok terus niatnya. Bukan adaan. Kodokan. Musibah itu pak. Parah. Berarti intinya lebih bagus kalau ada yang tidur dibangunkan. Apalagi tujuannya untuk mendidik. Ingat ya. Terus berikutnya lagi. Lupa juga termasuk uzur dengan syarat. Selama tidak disibukkan dengan hal yang dilarang, haram atau makruh. Baik, lihat. Lupa juga termasuk uzur dengan catatan. Selama tidak tersibukkan dengan hal yang dilarang, entah itu suatu yang haram atau tersibukkan dengan suatu yang makruh. Berarti kalau lupanya karena suatu yang haram, dosa. Lupanya sholat kenapa? Waktunya sudah habis, main judi, selingkuh. Waktunya lewat. Dosa itu namanya sibuk dengan haram lah. Kalau sibuk dengan makruh. Nah kita lihat contohnya. Baca di bawah. Ada yang masuk waktu sholat dan sudah bertekad untuk mengerjakannya, tetapi akhirnya tersibukkan dengan menelaah kitab atau urusan pekerjaan sampai keluar waktu sholat dalam keadaan lalai. Ia tidaklah berdosa karena lupanya. Ia tidak wajib mengqada secara fardh segera. Taib, lihat. Ini dia tersibukkan dengan hal yang boleh-boleh saja. Dia sibuk dengan menelaah buku. Saya pernah dengar dari seorang syekh, dia itu ngomong gini. Jadi ada azan subuh di masjid, perpustakaannya itu di atas. Dia datang sebelum waktu subuh. Ya, orang ini datang sebelum waktu subuh. Dia sudah tahu muazin ini muazan ini. Dia naik ke atas, ambil buku, kemudian dia baca. Sholat subuh sudah berkumandang azan, dia masih di atas. Tahu dia baca buku itu, saking menghayatinya, dia baca sampai waktu maghrib. Terus dia turun dari atas. Terus dia tegur si muazin lagi. Dari tadi kamu belum azan-azan juga? Dia bilang gitu. Padahal dia sudah turun di waktu maghrib. Dari tadi kamu belum azan juga itu. Saya sudah mau nunggu azan ini, sudah mau azan maghrib. Hah? Azan maghrib? Iya. Saking gila buku itu kayak gitu. Kalau kita bukan buku, bola malahan itu ya. Sampai waktu saja lupa, coba lihat. Gak main-main, sholat subuh belum. Apalagi, zuhur belum, asar belum. Pas mau azan maghrib.
Itu baca buku kayak gimana coba gilanya itu? Turu jadi. Berarti dia apa? Tadi di sini kasusnya sama. Berarti orang ini tidak berdosa karena sibuk dengan hal yang mubah, hal yang boleh-boleh saja. Baca buku boleh enggak? Haram enggak? Enggak. Makruh? Enggak. Boleh-boleh saja. Kalau dia ingat, dia tidak wajib qadha segera. Namun kalau qadha segera disunahkan. Nah, lihat keadaan yang kedua. Ini keadaan orang yang lupa karena sibuk dengan hal yang haram atau makruh. Baca. Adapun jika lupa karena melakukan sesuatu yang dilarang seperti lantaran perkara haram misalnya berjudi atau perkara makruh misalnya bermain catur, maka itu bukanlah termasuk uzur. Jika lupa sholat, ia berdosa dan wajib mengqadha sholat dengan fardu segera. Taib, lihat. Di sini lupa sholat karena sibuk dengan yang haram. Contohnya tadi apa? Judi. Apa di sini? Main judi. Apa kalau yang contoh realita aja deh. Mancing sambil judi. Ada enggak? Wadah. Saya sudah sering kali beri contoh mancing sambil judi itu bisa. Nunggu sampai... Wah itu kalau tukang mancingnya rajin sholat. Rata-rata tukang mancing orang sholat kok. Kalau emang dia rajin sholat, terus sambil judi ya. Rajin sholat tapi tukang judi, bisa nggak? Oh bisa saja. Bisa juga sudah haji lagi. Haji penjudi. Wah bisa aja. Nah, dia sibuk dengan yang haram. Lewat waktu sholat. Waktu sholat sudah selesai, maka dia dosa. Segera qadha. Dia main tadi, lewat waktu zuhur. Dari jam 11 sampai jam 4 sore. 4 sore baru dia ingat. Sholat zuhur belum dikerjakan. Wajib qadha dengan segera. Karena dia sibuk dengan judi yang haram. Atau sibuk dengan perkara makruh. Apa tadi makruh di sini? Main catur. Apa di sini makruh? Main catur. Main catur. Berarti kesimpulannya, dalam mazhab Syafi'i, main catur hukumnya makruh. Apa arti makruh? Apa arti makruh? Baiknya enggak main. Iya tak? Iya. Kalau haram tadi apa? Ditinggalkan tak? Kalau makruh, baiknya enggak main. Kalau lagi suka gue pecis, wes koko terus, nah. Skakster, mikir skak aja itu, iso rong jam loh itu. Nah kalau itu sampai lupa, gara-gara sibuk dengan apa tadi? Makro, yang bilang makro bukan saya loh, ini mazhab Syafi'i loh ini. Mazhab Syafi'i tegas makro. Kalau itu sibuk dengan yang makro sampai keluar waktu sholat, maka hukumnya apa tadi? Sholatnya wajib diqadha segera, dihukumi dosa. Dosa lantaran apa? Main catur waktunya lewat. Balik tadi, berarti ada yang uzur sholat karena tidur. Tidurnya dirinci ya. Masih ada kesempatan untuk sholat atau tidak gitu loh. Kalau sudah tahu kok tidur nanti bablas waktunya sampai keluar waktu. Sudah tahu keyakinnya seperti itu, dosa itu. Terus kalau lupa, dianggap uzur. Kalau bukan lupa, bukan dalam perkara haram, bukan dalam perkara makruh. Untuk perkara mubah saja. Berarti kalau dia sibuk jualan sampai lupa, mubah kan? Perkara boleh-boleh saja kan? Berarti tidak masalah. Tidak sampai kena dosa. Namun kalau sibuknya karena yang haram, lupa karena yang haram,
atau lupa karena yang makruh sampai mengerjakan sholat di luar waktu, dihukumnya apa? Dosa. Terus dalil-dalil tentang qada sholat karena tertidur atau lupa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum anis salati aw ghafala anha, falyusalliha idza dzakaraha, fa innallaha yaqul aqimis salata li dzikri." Bacarnya, jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari salat, hendaklah ia salat ketika ia ingat, karena Allah berfirman yang artinya kerjakanlah salat ketika ingat. Baik. Kalau dia lupa atau tertidur lantas ingat, maka kerjakanlah sholat ketika ingat. Terus dalam riwayat lain disebutkan, man nasiya sholatan fal yusolli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa sholat, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Tidak ada kewajiban baginya selain itu. Nah, siapa yang lupa sholat terus ingat, tadi lupa sholat gara-gara baca buku seharian, terus ingat, maka kewajibannya adalah segera dia kerjakan sholat tadi saat ingat. Terus dalam riwayat yang lain juga disebutkan, man nasiya sholatan aw nama anha fakafaratuha ayusaliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, maka tebusannya adalah ia sholat ketika ia ingat. Taib. Adapun tadi dikatakan berdosa kalau ada uzur tidak dikenakan dosa. Kecuali tadi ya, tidurnya sudah tahu kalau waktunya tinggal sedikit, terus tetap tidur sampai waktunya lewat, maka dosa. Lupanya dalam hal yang haram atau makruh, berdosa. Nah sekarang lihat, pada sholat dalam keadaan lupa tidak terkena dosa. Kodok sholat di luar waktunya karena ada uzur tertidur atau lupa tidaklah dikenakan dosa. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku ketika mereka keliru, lupa atau dipaksa. Ketika mereka keliru, lupa atau dipaksa, karena tiga keadaan ini dosa diangkat, tidak ditetapkan dosa. Terus juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathatin, anin na'imi hatta yastayqidha, wa anis sabi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta ya'qila." Pena itu diangkat dari tiga orang. Satu, orang yang tidur sampai ia terbangun. Kedua, anak kecil sampai ia mimpi basah atau balik. Ketiga, orang gila sampai ia berakal atau sadar. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini sahih. Ya, tadi pena diangkat kecuali pena diangkat dari tiga orang, orang yang tidur. Jadi tidak dikenakan dosa dia kalau tertidur sampai ia terbangun. Kalau sudah sadar terus dia tinggalkan sholat baru dosa. Anak kecil sampai dia balik, berarti anak kecil belum ditetapkan dosa sampai dia balik. Kalau dia balik terus tinggalkan sholat dosa. Kalau dia balik terus tidak nutup aurat, tidak pakai jilbab untuk wanita, dosa. Terus orang gila sampai ia berakal, berarti selama dia itu gila tidak sadar, maka tidak ditetapkan dosa. Maka orang gila kalau tidak sholat tidak dosa, dilepas tadi beban dosa pada orang yang tidur, anak kecil sama orang gila. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk malam ini. Pengumuman sebelum tanya jawab, yang pertama, besok malam Ahad, malam Ahad apa? Legi ya? Pahing. Wage. Malam Ahad Wage nanti pengawasan di Masjid Al-Ikhlas Selang 1 ba'dal maghrib sampai isya besok malam. Silakan untuk hadir. Nanti pembahasannya belajar sholat dasar. Terus yang kajian ibu-ibu Aisyah yang hari Selasa tetap Selasa nji. Nanti yang Kamis baru berlaku Agustus. Selasa ketiga, berarti besok Selasa, itu ada pengawasan untuk ibu-ibu
Selasa pagi jam 9 sampai jam 10 di Masjid Al-Azhar sini. Terus kajian di Pelayan besok tetap ada. Dan nanti hari Ahadnya di DS Ba'da Subuh. Terus jam 7 nanti ditepus di SMK Perigi. Kemudian jam 8 nanti di MTKN Semanu di Bunda Liski. Demikian, jika ada pertanyaan monggo. Ada pertanyaan? Ye, silakan. Mic ada enggak? Oke, mau ke bersaud. Terus ini. Wah, itu harus diingatkan itu. Pertama, tidurnya wudunya batal. Iya kan? Iya. Tidurnya wudunya batal karena sudah tidur berat hilang kesadaran. Buktinya dia enggak bangun-bangun. Iya kan? Maka ulangi wudu. Terus tadi untuk dia wudu lagi dan dia mau mengerjakan sholat, kalau masih dalam keadaan tidur, digugah, dibangunkan segera. Suruh wudu dulu baru kerjakan sholat. Dan ini musibah luar biasa bagi jemaah Jumatan. Karena dalam satu pekan dia tuh gak pernah dengar pengajian loh ini. Dengar pengajiannya cuma khutbah Jumat. Khutbah Jumat hadir cuma tidur saja. Terlalu tenang itu. Wah, itu kalau saya lagi khutbah terus saya kenal orangnya itu, saya kadang negur langsung loh di tempat itu. Pas lagi khutbah. Karena ini saya tahu Pak Kartijo tidur, saya panggil itu orangnya langsung. Pak Kartijo. Bangun, Pak. Kalau saya lagi khutbah terus tahu depan saya ini tidur, wah. Itu sudah mulai emosi nih. Ini saya datang cuma kerja aja, tidur aja. Padahal materinya penting. Materinya cuma saat itu saja. Satu pekan cuma berapa menit khutbah coba? Kalau saya 15 menit aja. Cuma 15 menit. Ini cuma 15 menit kok turu. Seminggu loh. Terlalu. Itu yang salah isi khutbahnya apa jemaahnya ya, Pak? Saya itu sudah susun tema itu sesingkat mungkin loh itu. Tek 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 gitu, sudah. Suara sudah lantang sekali. Mau teriak-teriak juga bisa saya itu. Kok tetap turu? Setan. Iya, yang salah siapa? Yang tidur. Yang tidur. Wangil tenan loh itu. Kepi obatnya ya, Pak. Dan habis Jumatan, segar-segar aja dia. Alhamdulillah dia itu. Nah, pas Jumatan, tidur dia. Berampung Jumatan. Kok segar banget dia ya? Minum teh, malah guyon. Pas Jumatan, paling ngorok malahan. Wangil tenan ini ngomongin karo jamaah ini. Ya. Enggak sadar-sadar ini kayak gini. Yang jelas nanti wudunya batal nggih. Ya? Ulangi wudu. Terus salat. Namun jangan biarkan dia sampai rampung Jumatan enggak digugah, Pak. Kasihan. Jadi kan biarin dia tidur sampai jam 2 gitu enggak Jumatan. Padahal hadir di situ. Nah, kalau dia enggak salat Jumat tadi, berarti gantinya apa? Salat zuhur. Padahal hadiri khutbah Jumat dia. Namun karena tidak ikut sholat Jumat bersama imam, maka gantinya apa? Sholat zuhur 4 rakaat. Baik, ada lagi? Nah, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah isbal
kalau nggak salah itu masuk neraka. Nah itu bagi makmum, kalau itu ada ya makmum yang imam memakai celana untuk ibadah sholat kaki itu hukumnya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang membicarakan tentang itu. Imam Isbal. Ada pembicaraan tentang kalau di tidak salah itu di pembahasan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Di situ disebutkan tentang sholat imam yang musbil, yang isbal. Tapi hadisnya dikritik. Hadisnya itu masalah. Sehingga kesimpulan yang tepat, imam yang isbal, celananya menjulur di bawah mata kaki, sholatnya tetap sah. Dan sesuai dengan kaidah dari Syekh Ibnu Utsaimin, man shahhat shalatuhu shahhat imamatuhu. Syekh Ibnu Utsaimin katakan, siapa saja yang salatnya itu sah saat sendirian, maka ketika dia jadi imam juga tetap sah. Dan kaidah ini berlaku juga jika imamnya sampai melakukan dosa besar. Jadi kan tahu imamnya itu tukang selingkuh. Ya. Terus kebetulan enggak ada imam, terus dia maju jadi imam. Dia sholat sendirian sah atau tidak? Sah. Maka ketika dia jadi imam meskipun pelaku dosa besar tetap juga sah. Paham? Paham. Ada lagi? Cukup, ibu-ibu. Konten, Bu. Cukup, Bapak, cukup? Cukup. Pun ngantuk? Sudah ngantuk? Saya sudah ngantuk kalau Bu. Baik, itu saja kita cukupkan. Insyaallah ketemu pekan depan lagi di malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur. Amin. Terus diberikan kesehatan, amin, keistiqomahan. Amin. Dan Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.